Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Kali ini Lulusan Gaming akan berbagi gift code terbaru game Pocket Incoming tentunya teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke gift code-nya, Lulusan Gaming akan ajak teman-teman untuk gacha 20 kali. Kita masuk ke draw yang Diamond Card Draw ya. Untuk yang time limited card draw itu lagi ada event Pokemon listrik, jadi bisa kemungkinan mendapatkan Zapdos atau Raikou. Ini yang paling diincar ya, Raikou, Zapdos, Magneton. Pokemon listrik dengan harga diamond 2000 diamond. Kita akan gacha di sini dengan harga 1800 dan kemungkinannya kita bisa mendapatkan random Pokemon ini. Kalau kita sudah 100 kali, termasuk hitungan dari tiket juga ya teman-teman, kita bisa mendapatkan S Pokemon Selection Chest, yang dimana kita bisa milih Pokemon yang kita inginkan teman-teman. Ini bukan random, kita bisa milih salah satu dari ini. Yang worth untuk yang kita pilih itu ada Raikou, ada Swichin, ada Entei, mungkin yang belum punya Entei, atau Zapdos, Articuno, Moltres tentunya. Tergantung dari formasi teman-teman juga. Kalau teman-teman misalnya bikin tim Pokemon listrik dan kurang si Elekid, ya silakan bisa ambil Elekid. Magnemite juga bagus, atau mau Pokemon apa ini, rumput, bukan rumput ya, bug. Pokemon bug juga bagus nih, Skiter. Silakan sesuaikan dengan tim Pokemon teman-teman. Kita akan gacha di sini sebelum masuk ke gift code-nya. Gacha 20 kali untuk mendapatkan selection Pokemon chest. Kita akan gacha, semoga kita dapat. Dan di sini Lulusan Gaming ngincernya sih mendapat Swichin, karena Lulusan Gaming belum dapat Swichin atau Articuno ataupun Raikou. Bukan Raikou ya teman-teman, ini Raikou. Kalau Raikou nanti salah pengertian. Nah ini Swichun ini Lulusan Gaming belum punya. Jadi nanti kalau misalnya 100 kali selectionnya milih ini teman-teman. Di sini kita proses. Nah semoga dengan cara ini Lulusan Gaming bisa jadi tambah lebih hoki. Semoga kita klik proses. Lalu baru Diamond Cup. Bismillah, semoga kita dapat Swichun teman-teman. Kita gacha satu kali. Ayo, satu kali dulu. Absol, oke. Absol ini sebenarnya bisa dapat gratis sih. Ini bisa satu tim dengan Dark, yaitu si siapa namanya, Hondor. Si Hondor. Oke, nggak apa-apa, dapat 4, 5, Turtwig, 6. Ada kemungkinan dapat S lagi nggak? 9, Kabuto baru 10 S. Oke, nggak apa-apa, kita dapat Absol. Kita satu kali lagi gacha. Lumayan ya, bagus nggak sih teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Kita satu kali lagi untuk mendapatkan Pokemon yang kita inginkan. Bismillah, semoga kita beruntung. Kita dapat Swichun atau Raikou ataupun Articuno. Bismillah. Satu kali. Dua. Tiga. Swichun. Empat. Raikou. Oke. Girados. Berarti memang kita harus up si Girados ini. Oke, gak apa-apa, kita dapat Dupe teman-teman, dapat Girados. Berharapnya dapat Pokemon yang belum kita punya. Nah akhirnya kita 100 kali draw. Nice, kita mendapatkan Pokemon selection 100 kali. Oke, kita akan buka selectionnya. Kita bisa milih di mana. Nah di sini kita bisa milih sesuai yang kita inginkan.
tentu saja kita milih Suicune ya teman-teman. Nah, ini bisa satu tim untuk Gyarados. Nah, ini aja kita klik. Semoga bagus dapatnya. Oke, SP attack-nya not bad, 25 physical defense. Ini Suicune SP attack atau apa ini? Tipenya atau P attack? Kita lihat Suicune lebih dahulu. Suicune itu SP attack kayaknya. Iya, SP attack. Tadi kita dapatnya apa ini? Nature-nya. Nature-nya Suicune itu oke. Dia SP attack. Oh, defense harusnya teman-teman. Harusnya SP defense. Dia lebih ke defense, physical defense ataupun SP defense. Dan mengurangi speed, speed aja yang dikurangi. Oke, kita dapat yang jelek. Gyaradosnya kita dapat yang bagus enggak ini? Quiet, dapat yang jelek. Oke, kita langsung aja ke gift code-nya. Gift code-nya sebenarnya kita sudah dibagi di mail. Silakan teman-teman bisa cek mail Monday Supply. Monday Supply 2. Monday Supply 2. Nah, ini ya. Kita dapat 100 diamond pasti. Ya, seperti biasa kita mendapatkan 100 diamond, 100 koin fresh water. Lalu mendapatkan susu. Susu murni. Nah, cukup itu video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan juga sudah support. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Nah, kita dapat apa ini? Oh, ini bisa milih loh. Tapi cuma satu ya. Tuh dapat 10. Kita bisa milih NT ini. Oke, nice, kita dapat ini. Lalu kita dapat Kanto tag. Kita bakal naikin si NT dulu, teman-teman. Kita bakal naikin si NT dulu sebelum kita tutup. Kita naikin NT. Kita butuh 5. Nah, nice, kita bisa naikin si NT ini. NT dari lulusan gaming mana nih? Skill, core skill. Nah, ini kita combine, semoga dapatnya bagus. Juli dapatnya, nature-nya Juli. Apakah Juli ini worth untuk ditukar? Kita cek. Oke. Akhirnya kita mendapatkan yang bagus. Ternyata mengurangi SP attack ya teman-teman. Oh, dia tipenya petek. Baru tahu sih ini lulusan gaming tipenya petek. Petek ya. Harusnya peteknya tinggi. Ini lulusan gaming tapi peteknya perfect. SP attacknya 30. Kenapa tak kunci? Karena ya lumayan juga. Udah dapat 30. Sebenarnya nggak penting juga ini dikunci SP tag-nya karena butuh petek. Berarti kita tukar karena ini tipenya sasi. Tipe sasi itu jelek. Kita tukar terlebih dahulu seperti biasa buku revive sih. Inherit, lalu kita tukar nature-nya. Speed-nya naik ya, SP tag-nya turun nggak masalah. Nice, kita tukar dulu. Nah, baru kita naikin bintangnya. Nah, ini udah Juli nih, udah bagus. Udah bagus, kita naikin bintangnya. Oke, akhirnya NT bintang 5. Nice banget. NT bintang 5. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.